Pernah nggak sih ada yang pesan buket tapi menginginkan harga yang murah? Terus gimana? Ditolak? Kalau saya sih tidak. Selama budgetnya cukup ya saya buatkan. Buket low budget ini untuk ukuran buket yang tidak terlalu besar ya. Ya tujuannya tentu aja untuk menghemat bahan. Biasanya saya gunakan foam yang lebih kecil dan wrapping paper sekitar 1-1,5 lembar. Agar tampilan buketnya tetap bagus tapi hemat kertas, saya gunakan teknik lipatan yang standar saja. Karena misal menggunakan teknik S tentu akan boros kertas kan? Tapi ini sih tergantung pintar-pintarnya kita membagi kertas ya. Selain itu, untuk layernya saya buat tidak terlalu banyak. Yang penting masih nyaman dipandang mata lah.